Pemirsa, kebijakan pemerintah yang membuka Pulau Bali untuk wisatawan mancanegara belum mampu meningkatkan jumlah kunjungan pelancong internasional. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisman pada Oktober hanya 2 kunjungan. Kebijakan pemerintah yang membuka Pulau Bali untuk wisatawan mancanegara nyatanya belum menunjukkan adanya kunjungan dari pelancong internasional. Kendati pintu kedatangan internasional sudah dibuka sejak Oktober lalu, BPS belum mencatat adanya peningkatan kunjungan wisatawan asing ke tanah air. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisman pada Oktober hanya 2 kunjungan, setelah sejak Juli hingga September tidak ada kunjungan wisman ke Pulau Dewata. Sebaran varian baru COVID-19 Omicron diyakini akan semakin menggerus kunjungan pelancong asing ke Bali hingga akhir tahun. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Oktober, kunjungan wisman ke Bali mencapai 45 kunjungan. Angka ini turun drastis dari periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 1,05 juta kunjungan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.